Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Jika aku bisa, aku akan kembali merubah semuanya menjadi lebih baik dan kau menjadi milikku. Oh, kalau kita punya mesin waktu ya, bisa kita kemana-mana kayak Doraemon sama Nobita. Ah, tapi ini bukan masalah Doraemon sama Nobita, tapi ini pasangan yang benar-benar romantis sekali, yang benar-benar cocok banget. Ada Lesti Kejora sama Rizky Billar berduet di panggung SCTP kemarin ya, nyanyiin lagu Mesin Waktu. Jika aku bisa, jeng 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 jeng. Eh, gimana ini duet lagi nih, duet romantis nih antara Lesti Kejora sama Rizky Billar. Langsung aja kita tontonin. Tapi sebelum itu, buat kalian semuanya, sepertinya yang nonton ada yang belum subrek nih roman-romannya ya. Ayolah, subrek dulu, baru kita lanjut Lesti Kejora, Rizky Billar, Mesin Waktu. Musiknya. Musiknya megah ya. Aku baru ngeh loh. Setelah beberapa kali reaksi, ini baru ngeh kalau musiknya megah banget. Benar-benar ya, Lesti itu memang kalau nyanyi itu memang penuh ruh kalau nyanyi itu. Nggak asal nyanyi, nggak asal keluar suaranya. Dari awal aja. Jika bisa da 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 da. Senang loh kalau lihat mereka berdua nih nyanyi, senyum-senyum, gandengan tangan gitu, benar-benar nunjukin kemesraan di depan umum gitu, benar-benar bikin iri jujur nih, apalagi jomblo-jomblo kayak aku gini, ngelihat Lesti sama Billar nih kalau pegangan tangan tuh bikin iri. Ini enak nih dengan suara Billar sama suaranya si Lesti, balance banget semuanya, nggak ada yang kekencengan, nggak ada yang kekecilan, pas dua-duanya semuanya, sama musik semuanya pas, jadi enak banget buat didengar. Oh, ada Budi Doremi ya. Ini jika aku bisa, kayaknya pakai tadi aku dengar kayaknya Billar pakai suara falset deh ini nyanyinya. Tinggi loh ini, memang ada Lesti soalnya. Ya, satu kali ref, nggak apa-apa, bikin baper semua orang dengan kemesraannya, dengan romantisnya mereka berdua. Benar-benar dari awal ya, senyum-senyum,
terus gandengan tangan, endingnya pelukan, itu bener-bener bikin jomblo-jomblo pada ganes semua yang ngelihatnya pada iri lihat dua orang ini dengan pasangan ini. Dan nyanyiannya pun nggak terlalu banyak yang aneh-aneh ya, Lesti-nya juga nggak aneh-aneh, nggak terlalu ada improv-improv, soalnya cuma satu ref tadi, paling nyanyinya berapa menit, 1 menit lebih lah tadi kan, sama musiknya. Belum bisa mengeksplor semuanya, tapi yang menonjol banget sih tadi, aku bilang tadi, suara mereka berdua tuh enak banget, nyatu banget, ditambah lagi mereka dua yang romantis banget, jadi kita yang ngeliat itu senyum-senyum gimana gitu. Jadi iri-iri baper jadi ngeliat mereka berdua. Ya udahlah ya, aku mau nangis dulu di pojokan nih, di bawah shower. Jadi buat kalian semuanya yang nonton video ini, yang belum subrek, subrek dulu lah channel ini ya. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.